Dia kadang kalau cakap biasa orang tak faham, tak dapat kan. Jadi kena bagi sindir-sindir sikit. Saya ingat masa saya belajar kat UiTM di London, Alu Gajah Melaka dulu. Lendu lah. Dia dulu hostel tu, bilik-bilik tu, dia punya bilik tu hujung. Dia kalau koridor tu, saya ni blok F, Komsis. Kompleks siswa mana? Komsis Fir'aun. Dia Firdaus, tapi orang panggil Fir'aun sebab banyak budak jahat dalam tu. Jadi satu bilik berempat, bilik saya menghadap bilik air betul. Jadi bila menghadap bilik air, dia akan jadi tempat pusat serenti, one stop center. Semua nak pergi bilik air akan singgah bilik saya. Bagi gigi sikit. Penyam baldi. Apa? Bagi gigi. Kan. Jadi kena bercakap tuan-tuan. Kau ni asyik-asyik bagi aku je. Tak faham dia. Kena cakap, kena bahasa sindir baru faham. Bagi gigi sikit. Memang aku beli untuk kau. Wah, lain macam cakap. Ambil lagi kalau dah habis cakap kau. Banyak. Kau ni lain macam punya kan. Dia kena cakap macam tu. Sajalah bagi contoh macam tu kan. Jadi, mana kata dalam bekerja ni. Kita kena ingat hidup di dunia ni sementara, petah lagi yang ada dalam dunia. Lebih lagi sementaranya. Sekarang ni Suzanti. Okey. Ada tak ayah kata dia rasa menyesal bagi nama tu? Tak ada. Macam susah nak tulis panjang, tak ada. Cuma karangan, tak adalah. Tak ada. Okey. Saya nak tanyalah. Berapa lama sekarang kerja kat jabatan mana? HR mana? Si Malaysia. Oh iya ke? Ingat kerja kerajaan tadi. Name tag ni dah serupa kerja syukir lah. Saya nak tanya Suzy, berapa lama dah kerja? Setahun. Tak, sebelum ni kerja kat hotel mana? Hotel juga? Sebelum ni mana? Perkilangan. Berapa tahun? 10 tahun. Kilang mana? Dekat Cembung. Kilang apa? Buat gelas. Oh, dia buat gelas. Sebelum kilang? Kilang kat mana? Dekat area situ juga. Mana memang situ. Tak takut ke datang semban? Dah rembau. Tiba-tiba semban. Sebelum kilang tu? Dah 2 kilang tadi. Sebelum kilang tu? Kilang juga? 3 kilang? Mana total lah kerja berapa tahun dah? Sebab saya lepas habis SPM terus kerja. Oh, maknanya berapa tahun dah kerja? 13-14 tahun. Tiba-tiba. Sekarang umur apa? Lebih kurang lah. An. Kita letak an je. 40-an lah. 30-an. Okey, tengok. Dalam masa 30-an, dia dah habiskan masa bekerja 14 tahun. Belajar pula. Belajar dulu sekolah rendah dengan tadika sampai grad. Tadika setahun, sekolah rendah 6 tahun. 7 tahun. 7 tahun sampai form 5 ke sampai form 6? Sampai form 5. So berapa dah? 12 tahun. 12 campur dengan 14 tahun. Berapa dah? 26 tahun. Bayangkan. Ada yang balance tu untuk dia mengangkat, main dekat gelongsor dulu kan. Makna kata sebahagian besar pada hidupnya dia dah habiskan. Nampak tak? Saya pun sama. Kita pergi kawan sebaya. Tak adalah. Saya dah 40-an. Dan kalau tengok, arwah abah saya meninggal dunia. Genap umur dia 50 tahun. Tak sakit, tak ada apa. Demam panas. Pergi dekat klinik dekat Rahang tu. Kena masuk ward. Esok tu meninggal. Ikutkan dah sembuh lah, okey. Nurse tu sempat tegur ayah saya sebelum masuk bilik air tu. Pakcik okey, pakcik? Okey, kalau okey kejap lagi boleh balik lah ni. Memang betul kejap tu balik. Balik, dah jadi jenazah. Sebab apa? Jatuh kat dalam bilik air. Bukan jatuh tu puncanya. Masa bangun daripada buang air tu, pembuluh darahnya pecah. Darahnya naik tinggi. 50 tahun. Makna kalau saya ikut umur arwah abah saya, saya tak sampai pun 10 tahun lagi nak hidup. Kalau saya ikut macam tu. Maknanya sebahagian besar kita dah habiskan hidup kita. Nampak tak kan? Jadi dengan tahap itu kenapa kita nak buang masa lagi? Siapa yang rasa umur dia boleh sampai? Aku rasa target-target.
boleh 70 tahun ni. Nah, macam tu kan. Confident dengan dia cek nafas dia. Aku penyakit semua tak ada. Aku semua okey. Jangan main kalau kita tengok Allahyarham Datuk Nasir Wahab. Sihat walafiat tau. Tak ada sakit, ada apa, sangat jaga kesihatan, minum air kosong hari-hari. Kan, jogging. Tapi bila Allah berikan sakit tu, tak kira walau macam mana kita menjaga kesihatan kita. Nampak tak? Ada orang tu nak diet dan sebagainya apa semua, macam-macam cara buat, sudahnya datang penyakit lain. Ada orang minum lemon hari-hari, kononnya kesihatan, akhirnya usus dia bocor. Semua benda tak boleh, kita tak boleh semua buat benda melampau, tak boleh. Dia kena, bak kata bahasa orang Seremban tu, man-man. Maknanya bersederhana apa perkara pun. Jadi makna kata dalam hidup kita yang sementara ni, kita kena manfaatkan. Sebab apa Nabi sebut khairun nas anfa'hum linnas, sebaik manusia manusia memberi manfaat pada orang lain. Yang datang ni biar kita ni, aku ni kalau aku bekerja ke, aku dalam hidup aku dan keluarga ke, aku ni ada memang diperlukan ataupun orang lagi suka aku, tak ada. Tanya soalan tu. Ada tak menambah, tak ada tak mengurang. Kalau betul lah kita macam tu, berhentilah jadi orang. Khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'hum linnas, dia bagi manfaat pada orang lain. Tu sebab mak kita dulu cakap, kalau kau nak jadi orang, kau pergi belajar. Kita pun terfikir, selama ni aku bukan orang ke apa? Maksud mak kita cakap jadi orang tu tadi, manusia yang memberi manfaat pada orang lain. Ada beza orang dengan menjadi orang. Ada beza. Kan mak kita tanya, jadi orang dah dia. Selama ni memang teruk bangai dia, tiba jadi orang dah dia. Kerja elok apa semua dulu dengan mandi, dengan ponteng sekolah, pukulnya, buli lah apa, mencuri kat reban ayam orang semua. Dulu jadi pegawai dah dia. Dulu habis dusun durian orang semua disapunya, habis macam-macam tayar apa semua, habis mencuri barang orang, buah-buah orang mencurinya. Alhamdulillah dah kerja kat Si Malaysia. Contohlah Zamri namanya, contoh. Tak adalah, contoh aja. Jadi makna kata, makna kata sampai satu tahap. Betul, kita semua ni dulu semua ada previous background kita kan. Saya pun sama dulu. Oh, sama. Nakal macam mana, ponteng sekolah, pergi tuition sebulan tak pergi. Lalah abah dapat tangkap benda tu. Tak pergi tuition, lepak dengan kawan hari Sabtu, lepak dengan kawan, tak pergi tuition. Kan? Kena, kena, mahu tak kena. Tapi jahatlah benda tu. Kan, nak buat macam mana? Tu sebabnya yang penting sekarang ni, bak kata ahli falsafah, semalam itu ibarat cek tenang. Cek tenang tak ada nilai, lupakan saja. Esok pula ibarat buku hutang, entah bayar, entah akan tidak. Jangan mengharap sangat. Tetapi hari ini ibarat wang tunai. Gunakanlah ia sebaik-baiknya. So gunakan masa kita ada hari ini untuk kerja lelok. Itu sebab ceramah hari ini penting. Nak bentuk kita, apa kita nak jadi masa akan datang. Dan banyak-banyak ceramah apa-apa benda yang saya cakap hari ini, kita gelak lah apa semua tu. Mesti ada satu benda yang terusik kat kita. Betul lah dia cakap. Mesti kan ada. Satu poin yang, kenapalah aku tak terfikir benda ni. Berharap pada manusia, kita akan kecewa. Mungkin orang ambil poin tu tadi. Berharap pada manusia, kita harap, minta lah bos bagi aku naik pangkat ni, minta lah bos nampak kerja aku, kita akan kecewa. Sebab ingat tak Imam Ibn Abbas, kalau pernah dengar Imam Ibn Abbas, namanya Abdullah bin Abbas. Imam Ibn Abbas ni sepupu Nabi. Ketika Nabi wafat usia dia 13 tahun. Nabi pegang dada dia, Nabi doakan, Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wil. Doakan mudah-mudahan mudah dalam agama, mudah terima ilmu semua. Dan ada satu pesanan dia yang bagi kesan kat saya. Saya harap semua pun akan terasa benda yang sama. Sebab apa? Satu pesanan Nabi, Nabi pesan apa? Kalaulah satu dunia dia berhimpun nak bagikan keberuntungan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan sekadar yang Tuhan dah tentukan untuk kamu. Tapi kalau satu dunia ni berhimpun nak memberikan kemudaratan kepada kamu, nak susahkan kamu, nak kenakan kamu, tetapi nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan sekadar yang Tuhan dah tentukan untuk kamu. Jadi apa takut? Kerja je lah. Kenapa nak bodek-bodek orang? Lantaklah dia nak bodek pun. Dia bodek, dia jilat kepala sampai tapak kaki pun. Kalau dah Tuhan dah tulis, rezeki dia tak ada, dia tak akan dapat. Dan itulah manusia yang paling kecewa dalam hidup. Bila tak dapat, tu tak guna punya orang. Aku dah buat macam-macam untuk dia. Apa benda aku tak buat untuk dia? Habis. Tadi jadi pada asalnya pahala, langsung tak dapat apa. Malah tu maksud saya tadi.
Itu sebab ada orang. Terang saya cakap, kerja paling mulia dekat hotel ni, kerja paling mulia dekat hotel ni, cleaner. Kerja paling mulia kat jawatan kerajaan tu, cleaner. Dekat sekolah-sekolah tu, cleaner. Kenapa nak malu? Dia buat benda yang paling orang paling susah nak buat. Mencuci benda-benda yang orang kotor-kotor, najis-najis kadang-kadang dia bersihkan. Tu yang saya pernah pergi kat satu sekolah tu. Najis tu dalam sinki. Melintang. Macam mana dia boleh sampai situ? Masalahnya sinki tu tinggi. Maknanya ada usaha yang dilakukan. Memastikan sampai ke situ. Betul, ni bukan saya yang bohong. Ramai dan itu tengah cakap. Banyak bila nak camah saya, bila orang gelak-gelak dia cakap, "Alah, dia ni kan bergemar buat cerita menipu dia sampai orang gelak." Tak, demi Allah, cerita ni cerita betul. Kalau orang dengar cerita saya yang saya bawa cerita macam-macam lah, orang ni lah itulah ni yang gelak. Cerita actual. Cerita tu bukan saya ni pun nak bagi orang gelak, tak ada. Memang betul. Dan saya paling tak paling sedih sekali, macam tersentuh hati saya bila saya nampak. Bayangkan saya nak basuh muka tak terperanjat kau. Sing dalam sinki tu najis, bayangkan. Elok susunnya. Jadi kan, Allah terperanjat kan. Mana makcik tu boleh cakap, makcik cleaner cakap, "Tak apa nak, nanti makcik bersihkan." Bayangkanlah tu mak kita. Bersih untuk orang selepas dia. Selepas tu boleh kena. Dan satu lagi, kerja jadi cleaner ni, kita tengok ofis dia, bawah tangga. Kadang-kadang. Bukan semua yang ofis yang ada bilik ni, macam kat sekolah tu memang bawah tangga, duduk dia berak sama dia. Eh, dah sampai time pak, pakai baju cleaner tu, pergi cuci, lap, mop, apa yang patut buat. Buat. Tu saya kata kerja paling mulia sekali. Di Malaysia ni, bayangkan punyalah dahsyat Malaysia ni, buat toilet ni kan, sampai kan terpaksa buat National Toilet Expo. Expo tandas kebangsaan, punya teruk ni. Bayangkan. Kita kalau pergi tandas ni kan, kalau jalan highway kita tak ada lagi risau sangat. Kadang-kadang ada gak yang terlepas tu, tak sengaja, sengaja dia tak flush. Meninggalkan kenangan untuk orang selepas dia. Trauma, tapi jarang lah, tapi biasanya bersih. Biasanya bersih. Tapi kalau ikut jalan lama, berhenti dekat sesi minyak yang kampung tu, ataupun berhenti dekat yang surau-surau lama tu kan, kadang-kadang, ya Allah Akbar, berdebar weh tolak pintu jamban. Janganlah, janganlah, ya Allah, janganlah tolak terapung. Bergenang-genang ke tepian. Memang hilang selera nak buang air. Amin. Itu keadaan dia. Tu saya kata kerja paling mulia. Sebab apa? Dia buat dengan ikhlas. Dia nak mengular kat mana? Dia 2 jam sekali dia memap, dia sapu. 2 jam sekali masuk. Lepas tu petang kan pap, dia sangkutkan uniform dia, dia pakai baju kurung dia, dia dengan kawan-kawannya balik-balik balik. Itu sebab dulu masa saya kerja dulu, saya kerja kerajaan dulu, ada program family day. Lepas tu family day ni semua kena, yang percumanya mak ayah dengan dia yang ditanggung lah oleh pejabat kan, mak ayah dengan 2 orang anak, 3 orang anak. Lebih pada tu kena tambah, kalau bawa lebih kena tambah berapa orang satu kepala, contohlah. Jadi saya tanya, "Kak, kak pergi tak family dia?" "Tak pergi kot cik." "Kenapa tak pergi pula?" "Kita orang ramai, orang biasa ni, orang yang susah-susah ni anak ramai, dia rajin, dia rajin." Tak adalah, rezeki dia anak ramai, rezeki dia. Jadi kita orang tak pergi kot, kalau tak pergi, tak pergi semua, kalau pergi, pergi semua. Tetapi yang tak ramai tu, bila saya tanya-tanya seseorang, semua cerdik, result peksa bagus semua, masuk asrama penuh, masuk universiti kebanyakan. Kita tengok yang kerja jadi pegawai, kerja jadi, belum tentu lagi anak cerdik, belum tentu kan. Aduh, kenapa melantun-lantun bangang anak itu? Contoh kenapa? Sebab apa? Kadang-kadang tu isu tadi, isu saya kata tadi, apa yang kita buat kat tempat kerja kita, apa yang kita buat kat tempat kerja kita, lepas tu kita dapat gaji bulan tu, kita bagi anak isteri kita makan, tu masalah banyak.